Setelah menangkap dua pengguna narkoba, Dede dan AR, di Desa Kenantan, Kecamatan Tapung Kampar, tim Opsenal Satres Narkoba Polres Kampar langsung melakukan pengembangan kasus. Di mana atas pengakuan dua tersangka, sabu tersebut diperolehnya dari tersangka inisial PA alias PD, warga Desa Sukamulya. Atas informasi ini, tim langsung memburu PA, dan petugas langsung mengamankannya di sebuah bangunan dekat rumahnya. Tidak berselang lama, tim melihat mobil yang dikemudikan oleh tersangka lainnya inisial SY. Proses penangkapan berlangsung dramatis, di mana tersangka sempat kabur saat dihadang petugas. Naas bagi pelaku, mobil yang dikemudikannya mengalami kecelakaan dan petugas juga berhasil meringkus tersangka SY. Kita telah melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka dengan inisial DD dengan AR. Kemudian dari hasil interogasi dikembangkan lagi terhadap bandarnya. Kemudian kita melakukan pengejaran. Ya. Kita melakukan pengejaran terhadap tersangka inisial RJ. Kemudian pada saat kita lakukan pengejaran, kita menghentikan kendaraannya, tersangka berusaha melarikan diri. Sehingga pada saat itu kita melakukan upaya paksa dengan melakukan penembakan di ban mobilnya. Kemudian kita lakukan pengejaran. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kampar Riau, Ahmadison dan Firman Domo melaporkan.